Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin secara resmi didirikan berdasarkan keputusan Rektor Universitas Hasanuddin dan keputusan Menteri Pendidikan sejak tahun 1983. Saat ini, peminatan terhadap Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin semakin meningkat dari tahun ke tahun melalui jalur reguler dan internasional sejalan dengan program World Class University. Hingga saat ini, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin telah menghasilkan ribuan alumni yang telah tersebar di seluruh dunia demi meningkatkan ilmu dan keterampilan, mengabdikan diri kepada masyarakat, mulai dari kota hingga ke pelosok negeri. Program studi Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin telah terakreditasi A untuk tahap sarjana berdasarkan pada keputusan LAMPTKS. Program studi ini ditunjang dengan sarana dan prasarana seperti e-library Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, 33 ruang tutorial, 3 ruang kelas internasional, serta 3 aula. Ruang laboratorium. USC Center. Ruang CBT, ruang jurnal dan unit production house, ruang dental education unit, serta bekerja sama dengan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan dan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin. Program studi Sarjana Kedokteran Gigi dan program studi Profesi Kedokteran Gigi memiliki visi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan riset kedokteran gigi yang bersaing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbasis benua maritim. Misi yang diemban oleh program studi pendidikan dokter gigi, baik tahap sarjana maupun profesi, adalah meningkatkan mutu pembelajaran berbasis kompetensi dengan metode student-centered learning, dan menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk pengembangan kapasitas pembelajaran yang inovatif dan proaktif. Menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan riset dalam bidang kedokteran gigi. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni kedokteran, serta tanggap terhadap perubahan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin berdiri dan disahkan sejak tahun 1983. Visi yang dibangun yakni menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian kedokteran gigi untuk bersaing di tingkat nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis benua maritim Indonesia. Sejak berdiri hingga saat ini, kami senantiasa berupaya untuk terus melakukan pengembangan diri di berbagai sektor, dan hingga saat ini dengan kemajuan yang pesat, kami telah memiliki 13 program studi, yaitu program Sarjana Kedokteran Gigi, program Pendidikan Profesi Dokter Gigi, PPDGS Konservasi Gigi, PPDGS Periodontia, PPDGS Prostodontia, PPDGS Bedah Mulut dan Maksilofasial, PPDGS Ortodontia, PPDGS Kedokteran Gigi Anak, PPDGS Radiologi Kedokteran Gigi, Magister Ilmu Kedokteran Gigi, Program Doktoral Kedokteran Gigi Berbasis Riset, PPDGS Penyakit Mulut, dan yang terakhir adalah Program Sarjana Terapan Terapi Gigi. Bergabung bersama Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, program studi pendidikan dokter gigi demi amal padu mengabdi.